Sentenana jal. Aja ragu jal nek ndas jal. Ade kambale nek mburi jal. Jelas. Jelas. Kenane, kenane. Jelas, jelas. Diulangi. Wes jan juara 1 star 6. Star. Star. Gerindra 5. PKS 3. 1 sah. Demokrat 3. 1 sah. Demokrat 3. Ketuane sapa iki? Jamono. 9. Oke. Monggo waktu dibuka berikutnya. Pak, tolong kameranya di shoot ya. Agak lama Pak. Ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan tapi pasti. Pasti. 2 sah. 2 sah. Kita koordinasi dulu dengan teman-teman Bapak Pak Marioto. Pintu seperti apa? Ya, karena kita ya selama ini belum belum pernah masuk di birokrasi. Saya akan selalu belajar, terus belajar, petunjuk dari teman eksekutif dan legislatif, semua SKPD, bagaimana caranya biar Tulung Agung ini bisa sejajar lagi dengan daerah yang sudah maju. Oke. Ini saja, terima kasih teman-teman media. Kita sudahi perang di medsos yang selama ini antar mendukung seperti itu. Harapan saya semua bersatu untuk Tulung Agung yang tercinta ini. Gatot Suning Wibowo SE terpilih dengan perolehan suara 34. Artinya nanti dengan hasil tersebut berita acara kemudian dilengkapi dengan administrasi diserahkan pada pemerintah kabupaten, selanjutnya dikirim ke gubernur, ke menteri dalam negeri lewat gubernur Jawa Timur. Berapa lama Pak prosesnya itu nanti? Nah ini, jadi yang jelas kalau berita acara selesai nanti apa hari Senin Selasa dikirim kepada saya terhadap pemerintah kabupaten, sekaligus akan saya kirim ke Pak Mendagri lewat Ibu Gubernur. Harapannya Pak? Harapannya bahwa dengan adanya pengisian wakil bupati, ya tentu saja akan menambah tentang semangat ya, tentang tentu saja kinerja akan bisa ditingkatkan. Ini adalah merupakan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan di daerah. Terima kasih Pak Bupati.